Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak teruskan dengan soalan nombor 3 daripada praktiskan diri 7.2C. Okay, bacakan soalannya. Encik merisat melawat kawannya yang tinggal di kawasan perumahan yang sama dengan menaiki kereta. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan Encik merisat ke rumah kawannya. A. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa bagi 20 saat yang pertama dan seterusnya. Okey. Cikgu nak explain graf ni dulu. Okey, kalau kamu tengok soalan nombor 1, soalan nombor 2 sebelum ni, graf tu pergi ke depan saja. Dia tak pusing balik. Apa? Okay, dalam kes ini, maksudnya Encik merisat, dia pergi satu tempat dengan kelajuan 15 meter sesaat. Okay, oh sorry, kelajuan di sini tak tahu. Kemudian dia dah pergi dengan memecut satu pecutan. Dan kemudian di sini adalah dengan kelajuan yang seragam 15 meter per saat. Okay, dan kemudian buat apa? Dia balik rumah. Macam dia tak berhenti je. Okay, jadi dia tu je lah. Dia tak berhenti macam tu. Seolah-olah je lah. Okay, itu graf, itu graf itu yang ditunjukkan oleh graf ini. Okey, jadi kembali kepada soalan A. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa bagi 20 saat yang pertama. Okey, kita ada 40 saat. Macam mana nak tahu 20 saat ni? Okey, jadi apa itu kadar perubahan laju terhadap masa? Itu pecutan. Okey, kadar perubahan laju terhadap masa ialah pecutan. Apa itu pecutan? Pecutan ialah laju akhir tolak laju awal bahagi masa akhir tolak masa awal. Jadi, kamu nak tulis formula tu boleh? Ataupun kita tulis saja formula kecerunan, iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kalau kita gunakan formula ini, kita perlukan dua koordinat. Koordinat pertama ialah 0, 0. Koordinat kedua 20, tapi kita tak tahu pula dia punya Y itu berapa. Jadi sebenarnya kita tidak pun menggunakan koordinat ini. Kita akan gunakan koordinat apa? Koordinat di sini. Kata 20 saat. Jadi sebenarnya, kalau garisan itu garisan lurus, kecerunan daripada A kepada B, A kepada C, B kepada C adalah sama. Jadi walaupun dia kata untuk 20 saat yang pertama, kamu kira sahaja kecerunan untuk 40 saat yang pertama. Kecerunan 20 saat yang pertama adalah sama dengan kecerunan 40 saat yang pertama atau 20 saat yang kemudian. Tapi sebabkan kita ada koordinat pertama di sini dan kita ada koordinat yang kedua dekat 40 saat. Jadi 20 saat yang pertama adalah sama dengan 40 saat yang pertama. Jadi koordinat yang ini kita ambil. Yang ini cikgu labelkan X1, Y1, yang ini X2, Y2. Jadi X1, Y1, jadi Y2, 15 tolak 0 per 40 tolak 0, dapat 15 per 40. Kamu kena kecilkan sifir 5, dapat 3.8 meter sesaat per saat. S negatif 2. Okay, setiap saat daripada 0, dia akan jadi 3.8, 6.8, 9.8. Setiap saat bertambah dengan 3.8. Itu 12.8, 15.8. Jadi macam tu. Jadi dalam masa 20 saat tu pun, dia akan ambil masa yang sama jugalah. Okay, jawapan ni sama. Kemudian, untuk soalan B, kita tak padam sebab ada ruang ni. Hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa laju seragam. Laju seragam yang ini. Luas ini. Hitung jarak maksudnya kita kira luas di bawah
graf. Di bawah graf. Ataupun yang kawasan berdiluar indah, iaitu panjang darab lebar. Kalau dikata seragam, mesti panjang darab lebar. Iaitu yang ini 40 ke 120 adalah 80. Yang ke atas ni 15. Jadi 80 darab 15. Iaitu 1200 meter. Okey, dan yang terakhir C, dia kata huraikan perjalanan Encik Merisat untuk tempoh 2.5 saat. Eh, bukan 2.5 saat, 2.5 minit. Mana pula tak minit ni? 150 saat lah 2.5 minit. Dan dia yang terkejut. Jadi bacakan 150 kau bahagikan dengan 60. Akan dapat 2.5. Okey? Jadi apa yang kita dalam 2.5 minit tu? Mungkin kita cakap jarak. Jarak kita dah tahu yang ni 1200. Jadi yang kita kena kira, yang ni lah segitiga. Yang ni gambar rajah ni A, yang ni B. Okey? Jadi untuk A, untuk A kita kata 1/2 darab tapak, darab tinggi, luas segitiga. 1/2 tapaknya adalah 40 dan tingginya 15. Jadi 20 darab 15, 300. 300 meter. Kemudian untuk B, untuk B 1/2, yang ni 30 eh. 30 ni pun 15. 1/2 darab 30 darab 15, potong dapat 15 darab 15, 225 meter. Okey, jadi jumlah jarak untuk soalan C, jaraknya yang dilalui adalah 300 tambah 1200 tambah dengan 225. Iaitu 1725. 1725 meter, iaitu 1.725 kilometer. Okey, dia suruh uraikan tu satu. Kita beritahu dia jarak yang dilalui ialah 1.725 kilometer. Apa lagi? Kita boleh cakap tentang laju dah tak boleh sebab kita ada laju yang berainan. Kita boleh kata laju purata. Laju purata iaitu 1725 bahagi dengan 150 saat. Ini meter. Jadi 1725 bahagi dengan 150 iaitu 11.5 meter sesaat. Itu laju purata dia. Dan jadi kalau laju purata tu kita nak bagi dalam unit lain, boleh tak? Itu dalam meter sesaat. Kalau ada tak, kalau dia mungkin dia tanya dia nak kilometer per minit? Ah, macam tu. Okey, jadi kita buat apa? Kita tukar 1.725 kilometer dan kemudian bila kita dah bahagi dengan 150, kita dapat apa? Kilometer per saat. Ha, per satu saat. Jadi nak per jam, jadi kita darab dengan 60 dapat dalam 1 minit. Darab lagi dengan 60 dapat dalam kilometer per jam.
Okey, bila kita bahagi ni bahagi ni dapat satu, berapa kilometer atau kosong berapa meter. Kan? Ataupun 1 atau 2 3 lah. Ialah kosong berapa dapat setiap satu saat. Jadi bila kita nak tukarkan pada per jam, kita kena darab dengan 3600. Itu 60 darab 60 ni 3600. Okey, jadi kita boleh dapatkan pertukaran daripada satu saat kepada dalam bentuk jam. 2.725 bahagi 150 dan kemudian kita darab dengan 60 darab 60 atau darab kamu darab terus dengan 3600 pun boleh. Jadi kelajuan dia 41.4 kilometer per jam ataupun J-1. Mana-mana pun boleh, sama je. Okey, jadi dia dekat taman kan, dia kira laju ni. Dalam taman patutnya 30 je. Ni pun dah kira laju. Okey. Ha, tapi biasanya tak ada lah. Jadi janji bukan 50, taman boleh break lagi. Okey, apa lagi yang mungkin kita nak cerita kat sini? Huraikan. Aku rasa tak ada lah. Okey. Alright, sampai situ saja. So, assalamualaikum warahmatullahi.